ya kita mulai ya untuk uh, kita masuk ini kita pertemuan ke-13 nih ya betul ya pertemuan 13 ya pertemuan 13 terus kemudian um, besok pertemuan ke-14 kita masih online jadi pertemuan 13 ini saya mau selesaikan materi pertemuan ke-14 kalian sudah mulai kerja kelompok ya dan pertemuan ke-15 kita offline hasilnya nanti dibawa dan dinilai pertemuan ke-16 kita uas uasnya secara uh, tertulis gitu. Jadi nanti kalian menganalisis output uh, Excel ya. Seperti itu sehingga tidak apa-apa tidak perlu bawa laptop gitu. Jadi pertemuan ke-16 kita ujian. Nah, apa sih tujuan dari analisis regresi berganda? Tujuannya adalah ini sama seperti analisis regresi linier juga untuk mengetahui Pengaruh dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Ingat ya, di dunia ini ada sebab akibat. Kemarin kita bicara sebabnya itu satu, sekarang sebabnya itu banyak. Tidak hanya satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Nah, terus kemudian, kalau kemarin kita bicara mengenai variabel independen itu adalah X. Di sini berarti karena lebih dari satu variabel independen, berarti ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Dalam hal ini saya akan menyajarkan kepada kalian cukup untuk yang x-nya itu dua aja, ya. Kemudian variabel independen, variabel dependent, dapat dependen atau variabel tidak bebas itu adalah y. Nah hubungan antara x1, x2 dan y dinyatakan dalam suatu persamaan matematik sebagai berikut. Kemarin saya sudah jelaskan untuk regresi linear sederhana sama konsepnya di mana untuk model regresi yang bekerja pada populasi di, 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 apa dituliskan dalam persamaan y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1 ditambah beta, beta 2 x2 ditambah e itu adalah error dan kalau kita taksir dengan menggunakan sampel nanti y-nya ditaksir menjadi y topi beta 0 ditaksir dengan a beta 1 ditaksir dengan b1 beta 2 ditaksir dengan b2 nanti akan ditulis sebagai y topi sama dengan a ditambah b1 x1 ditambah b2 x2. Nah, seperti biasa kemarin yang kita carikan a dan b. Kalau sekarang yang dicari adalah a, b1 dan b2. Jadi tugasnya lebih banyak lagi, yaitu yang kita cari dirumuskan yang dicari adalah a, b1 dan b2. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kalau kita sudah ketemu data Nah, ditabelkan seperti ini ya. Jadi sama kayak kemarin berarti e, nanti akan ada X1, kemudian X2 sampai sejumlah observasinya, sejumlah sampelnya begitu ya. Nah, apa sih yang nanti akan kita analisis? Yang kita analisis tentu saja yang pertama model regresinya, bagaimana A-nya, bagaimana B-nya, bagaimana S, B1-nya, bagaimana B2-nya. Kemudian bagaimana uji signifikansinya secara individual. Kemarin kita belajar mengenai uji T. Dan secara simultan yaitu dengan UGF. Nah hari ini kita akan mulai senggol UGF, ya. Bukannya berarti uh, analisis regresi sederhana kemarin tidak pakai UGF ada gitu. Jadi nanti kalian tinggal tambahkan. Kemudian uh, korelasi dan koefisien determinasi gitu. Nah, sama seperti konsep kemarin ya. Jadi, kita kan punya data, data disajikan seperti ini. Ini untuk data yang sifatnya satu variabel independen, yaitu dua dimensi kan dinyatakan dalam koordinat kartesius seperti ini. Namun, kalau X-nya itu sudah lebih dari satu, nanti nggak bisa pakai koordinat kartesius. Kita pasti pakai koordinat yang dia dimensi tiga. Nanti kita lihat ya. Tapi, sama sebenarnya konsepnya. Konsepnya adalah untuk mendapatkan penduga dari A, B1, dan B2 adalah mendapatkan error yang paling kecil. Jadi, garis regresi yang menghasilkan error yang paling kecil. Nah, kemarin saya sudah pernah jelaskan kepada kalian untuk mencari parameter-parameter tersebut. Nilai-nilai ya, tersebut kita menerapkan yang namanya metode kuadrat terkecil atau least square method. Namun kita tidak perlu ya bahas secara gamblang di sini karena kalian bukan dari mungkin teknik atau matematik ya gitu yang memang membutuhkan penurunan rumus. Jadi kita langsung saja, kita langsung saja menghasilkan hasilnya. Nah, sebelum kita saya tunjukkan hasilnya kalau kalian lihat dalam bentuk ini namanya Matlab ya. Matlab itu suatu program yang menunjukkan apa ya dimensi gitu dari suatu data gitu ya kalau kita lihat untuk yang sifatnya dua prediktor atau eh apa namanya yang ya, jadi dua prediktor tuh maksudnya yang x-nya ada dua nanti bentuknya seperti ini gitu ya diagramnya. Jadi bukan diagram kartesius lagi dan ini yang kalau dia bentuknya bidang lengkung gitu ya regresornya juga dua dua prediktor yang bentuknya bidang lengkung jadi udah udah ngegambarnya lebih sulit gitu ya jadi udah dimensinya udah banyak gitu ya tapi konsepnya masih tetap untuk mendapatkan a b 1 dan b 2 nya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil nah seperti janji saya tadi kalian tidak perlulah menurunkan rumus kita tahu aja hasil dari rumusnya bagaimana nah ini adalah rumusnya A-nya itu adalah sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 dibagi N. ya. Kemudian B1-nya adalah sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 Y dikurang sigma X2 Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat min sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2 dalam kurung kuadrat. Kemudian B2-nya adalah sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 Y Dikali sigma x1 x2 dibagi sigma x1 kuadrat dikali sigma x2 kuadrat dikurangi sigma x1 x2 dalam kurung y. Begitu ya, itu hasilnya, itu ya. Kalau kita menggunakan manual Excel, kita nanti akan membuat tabel-tabel yang complicated, lebih complicated dari kemarin. Namun karena kita sudah belajar mengenai data analisis, selanjutnya kita akan menggunakan data analisis ya. Oke, sekarang saya punya data sebagai berikut. Jadi nanti ya kita akan coba berlatih ya. Saya kasih satu contoh ya. Untuk selanjutnya kalian silakan nanti kalian kerjakan. Saya kasih dua contoh deh. Nanti silakan kalian coba-coba ya. Jadi walaupun saya sudah kasih tugas tapi silakan kalian coba-coba individual ya. Atau kalau mau pengen bareng kelompok juga boleh ya silakan coba-coba artinya bukan ngumpulin tugas jadi latihan gitu ya. Jadi tugas sudah saya kasih tapi silakan kalau mau dicoba-coba sekarang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengolah data regresi linear berganda. Oke. Okay? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini kita punya data ya di mana ada dua variabel dua variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan keluarnya nilai UAS, yaitu tingkat kehadiran dan IQ. Jadi adanya tingkat kehadiran dan IQ di situ dapat mempengaruhi nilai UAS. Seperti kalian, saya tidak pernah memaksakan kalian untuk datang di kuliah saya, bodoh amat, mau masuk apa enggak. Tetapi kalian yang masuk ini automatically akan lebih paham otomatis kalian akan lebih mengerti gimana caranya karena datang dan kalian melihat penjelasan dari saya. Ketimbang yang nggak datang, gitu ya, seperti itu. Jadinya, hmm, apa namanya? Di sini kita akan lihat apa benar sih tingkat kehadiran itu uh, mempengaruhi dari nilai UAS. Enggak, Bu, saya IQ, saya tinggi, Bu, saya pinter banget, Bu, saya jenius, saya mirip Einstein. IQ saya hampir 200, saya nggak hadir juga pasti nilai UAS saya tinggi. Kita lihat nih ya, kita lihat apakah benar gitu ya tingkat IQ yang tinggi tanpa juga harus hadir itu mempengaruhi nilai UAS. Jangan-jangan enggak gitu, orang IQ biasa aja tapi sering hadir nilai UASnya tinggi. Kita lihat seperti apa ya. Kemudian kita mulai. Ya, sebentar. Oke. Okay. Ini mau saya oke. Okay. Nah, data yang tadi ini saya coba saya akan pindahkan ke dalam Excel. Jadi ini saya masukkan ke dalam Excel ya. Ini saya masukkan ya. Copy. Kemudian saya masuk ke dalam Excel. Saya masukkan ke dalam Excel. Saya stop share ya. Saya stop share. Saya masukkan ke dalam Excel. Ya. Ya ini di sini ya. Oke. Saya masukkan. Nah ini. Ini ini kan gede banget ya. Jadi aku kecilin dulu. Nah, gitu ya. Nah, ini aku insert. Ini kan berarti kan ini X1-nya ya. Ini X2-nya dan ini Y-nya. Ya. Nah, dari sini ya. Ini datanya ada 11. Eh, datanya ada 10 ya. Nah, kita mulai, kita mulai pengolahan data, kita masuk ke data. Kemudian dari sini kita masuk ke data analisis. Oke, sudah ya. Habis itu kita ke regression, kemudian kita oke. Okay. Sudah oke, udah, udah begini. Saya delete dulu. Baik, kita mulai ya. Masukkan input Y range atau input Y range. Caranya seperti kemarin, ini kita klik sampai ke sini tuh. Sorry, ini yang Y-nya, Y-nya di sini. Nah, ini kita ini ya. Ini, kemudian shift, turun ke bawah ya. Ini udah diajarin ya. Oke, okay. ya. Terus kemudian selanjutnya kita input X range. Nah, karena ada dua, caranya kayak kemarin kita masukin dari sini X1 ya. Terus kemudian kamu geser ke kanan, dengan Kemudian kamu turunin shift ke bawah. Automatically dia ngedrag. Dia ngedrag dua kolom. eh ya. Dua kolom X-nya, X1 dan X2 sampai data terakhir. Selanjutnya oke, okay. selesai. Nah, nih kalian lihat nih. Hasilnya ini ya ini hasilnya udah sekali segampang itu ya ini kalian lihat nah kemarin saya belum bikin template buat kalian buat berkata-kata untuk beranalisis hari ini saya akan share ya saya akan share um, uh, saya akan share bagaimana uh, di di PPT nya saya akan share bagaimana kalian menganalisis ya nah, udah selesai begini sekarang kita balik lagi masuk ke ppt Ya, kita mulai ya. Nah, ini dia. Ini datanya. Kemudian pertanyaannya ada empat. Ini adalah, udah pasti empat gitu ya. Nanti kalian uas juga pasti nanti ini yang keluar. Yang pertama, buatlah persamaan regresinya. Kemudian ditanyain, variabel mana nih? Karena ada dua variabel yang tadi saya sudah sampaikan. Gabu, aku tinggi, nggak masuk juga, nggak apa-apa gitu si uasnya tinggi. Nah kita mau lihat benar nggak sih itu gitu. Atau jangan-jangan tingkat kehadiran yang mempengaruhi nilai uas. Kemudian nomor tiga adalah koefisien korelasi, kemudian juga dibarengi dengan temannya, koefisien determinasi dan interpretasikan. Jadi yang keempat adalah pengujian uji T dan uji F-nya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesis. Kita mulai yang pertama adalah membuat persamaan regresi linear berganda. Nah, untuk membuat persamaan regresi linier berganda, ya, yang kalian perlu perhatikan di sini adalah nilai koefisien yang saya kotakin itu. Nah, kita sudah tahu intercept kemarin apa A, ya. Nah, kemudian di sini x1 yang 0,737 itu adalah B1-nya, dan x2 yang minus 0,03 itu adalah B2-nya. Nah, kita tahu bahwasannya. B1 itu adalah apa? X1 itu apa? X1 adalah tingkat kehadiran ya. X2-nya itu ada. Ini saya mau tarik di sini nih. Biar ini. biar ini. Biar ini mau tarik. biar diketahuinya kalian tahu. Hmm. Bentar. Ini saya harus kasih nama dulu ya. Ini saya kasih nama dulu jadi biar kalian paham. Oke, di sini saya kasih diketahui. Oke. Okay. Di sini saya tulis ini berarti nilai uas. Kemudian x 1 X1-nya um, X1 tadi tingkat kehadiran ya. Terus kemudian X2-nya. Nilai IQ. Oke. Okay. ini difajarin dulu ya. Hmm, oke. Okay. Nah, gini. Oke. Okay. Ya, di sini kita kita tahu ya maksudnya apa ya. topi berarti nilai UAS, X1 adalah tingkat kehadiran dan X2 adalah nilai IQ gitu. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Jadi kalian buat seperti ini ya. Begitu. Oke, selesai nomor satu. Sekarang nomor 2. Variabel mana yang memberikan pengaruh terhadap yang pengaruh yang lebih besar terhadap nilai UAS? Jelaskan demikian. Kita balik lagi ya, kita balik lagi ke persamaan regresi namun jangan lupa kalian lihatin nilai signifikannya. Nilai dari, signifikan dari mana, Bu? Nilai signifikan dari uji T-nya. Uji T signifikan. Yang mana, Bu? Yang ini nih. Nih. Nih ya. Nih, 0,39. Nah, ini kalian taruh di bawahnya 0,39. 0,000, 0,880. Tuh, 0,39, 0,00, 0,88 gitu ya. Nah, kita tahu ya, walaupun uji T itu di dianalisis di belakang, namun kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian tidak hanya melihat nilai tanda, nilai B-nya, tetapi juga harus melihat nilai signifikansinya. Karena itu yang lebih penting gitu. Besar tapi nggak signifikan gitu. Tanda juga pengaruh ya, kedepannya tanda juga pengaruh. Nah, sekarang kita lihat di sini nilai tingkat kehadirannya ya jadi intercept kita kita abaikan ya kita lihat di B1 nilai B1 itu lebih besar daripada B2 Kenapa 0,737 dibandingkan dengan minus 0,034 tentu lebih besar dengan B, daripada B1 <tuh> dan, sekal, dan uh, ses, uh, Selain itu pun juga dia nilainya sangat signifikan yaitu 0,00 ya lebih kurang lebih kurang daripada lima persen ya jadi dia dia lebih kecil daripada lima persen ininya nilai x 1 nya sedangkan x 2 nya kita lihat nih nilai signifikansinya 0,88 lebih besar kemarin kita sudah tahu ya kalau lebih besar dia harusnya menerima 0, artinya tidak ada pengaruh gitu oh ternyata dari sini kita bisa dapatkan ternyata ya si IQ ini nggak berpengaruh loh terhadap nilai uas. Nilainya bagus, apa IQ-nya tinggi gitu kan ternyata tidak berpengaruh terhadap nilai uas ya. Itu ditunjukkan dari data ini. Gitu. Sedangkan yang sangat berpengaruh ternyata dari tingkat kehadiran. Gitu. Sangat signifikan besarnya adalah 0,00 sehingga di sini kita bisa kita bisa uh, jelaskan dengan dengan kata-kata sebagai berikut nih jadi, variabel yang signifikan mempengaruhi UAS adalah tingkat kehadiran. Kenapa? Karena tingkat kehadiran memiliki nilai B yang lebih besar dan juga nilai signifikannya juga sangat signifikan, gitu. Dibandingkan dengan IQ atau X2, gitu. Kemudian, juga jelaskan bahwa tingkat kehadiran dengan UAS itu hubungannya positif, sedangkan IQ dengan UAS negatif, tetapi karena IQ dan UAS itu negatif. Uh, uh, IQ dan uas itu tidak signifikan gitu, walaupun dia informasinya itu negatif berarti kita bisa abaikan. Kenapa nggak signifikan? Jadi tidak tidak benar hasilnya. Kalau dikatakan signifikan ya maksudnya tidak bisa kita pakai sebagai suatu acuan begitu. Ya, jadi walaupun dia negatif tetapi tanda negatif ini dikatakan tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi uh, sudah dikatakan IQ ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan nilai uas begitu. Kita lanjutkan nomor tiga. Nomor tiga adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai koefisien uh, korelasi, gitu ya, yaitu yang nilai multiple R-nya. Nah, masalahnya di sini, uh, ketika kita pakai Excel tidak tak, tidak jelas apakah positif atau negatif multiple R-nya, ya kan seperti itu. Jadi nanti yang kalian perhatikan adalah cuma ting tingkat kekuatannya aja besar atau kecil atau lemah atau sedang begitu aja ya. Boleh kalian mau pengen mengambil e, asumsi positif boleh-boleh aja. Bisa dilihat dari nilai B1-nya boleh karena kan bedanya udah nggak signifikan boleh dikatakan positif ini gitu tapi nggak pakai kata-kata positif pun juga nggak apa-apa sebenarnya ya jadi koefisien korelasinya adalah sebesar 0,933 artinya tingkat kehadiran dan IQ secara bersama-sama ingat ada kata-kata secara bersama-sama karena di sini dia regresinya linear berganda koefisien korelasi itu menyatakan korelasi secara Bersama-sama gitu, antara X1 dan X2-nya terhadap Y gitu ya. Jadi dikatakan bersama-sama sangat kuat dan positif mempengaruhi nilai UAS. Kemudian selanjutnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi, yaitu koefisien determinasi. Yang sebesar 0,871, artinya apa? Artinya adalah tingkat kehadiran dan IQ secara bersama-sama mempengaruhi UAS. Sebesar 71,1 persen. Sedangkan sisanya, sisanya kan kemarin sudah diajarin cara mencarinya yaitu kalian kurangi 100% dengan 87,1 ya kan. Didapat sebesar 12,9 itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. pertanyaan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesisnya berarti kita lihat dari ada uji T dan uji F. Kita mulai satu-satu dulu, uji T-nya Uji T nya kita lihat dari nilai p value untuk eh uh, ini p value dari uji t-nya ya. Kita cek satu-satu karena ada dua 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 x ya, x1 dan x2 gitu ya. Jadi kita akan uji satu-satu secara individu ya untuk x1 dulu. Ingat kemarin sudah belajar tentang pengujian hipotesis, langkah-langkahnya ya seperti itu. Sebenarnya langkah-langkahnya boleh di skip ya. Jadi yang terpenting sebenarnya langkah-langkah nomor satu dan langkah nomor empat tuh ya. Itu di, yang dua dan tiga boleh di -skim. Jadi yang pertama adalah eh, kalian tulis dulu hipotesisnya. Jadi H0 bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat kehadiran X1 terhadap nilai UAS Y. Dan H1 adalah terdapat pengaruh tingkat kehadiran X1 terhadap nilai UAS Y. Nah kalian lihat di sini nilai signifikansinya 0,000264 atau kita tulis 0, 0. 0, 0, 0, Artinya nilai ini adalah lebih kecil daripada 0,05 atau 5 persen. Maka H0 nya ditolak, H1 nya diterima. Berarti apa? Berarti terdapat pengaruh tingkat kehadiran X1 terhadap nilai UAS Y. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk uji T, ya P value nya uji T, ya uji T kan IQ ya. hipotesisnya tadi kalian juga harus perhatikan ya tulis tidak terdapat pengaruh untuk H0 ya. IQ terhadap UAS. H1 adalah terdapat pengaruh IQ terhadap uh, nilai UAS. Kalau kita lihat 0,881 ya karena dibuletin ya. Artinya signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya tidak diterima ya sehingga tidak terdapat pengaruh IQ X2 terhadap Y. Seperti itu, ya, itu uji T-nya, karena dia uji individual. Nah, sekarang yang baru adalah uji F. Bu, kemarin nggak ada uji F? Bukan nggak ada, memang belum dibahas, jadi biar sekalian. Besok, kalau keluar regresi linear sederhana, uji F-nya tetap harus dibahas. Nah, uji F ini, kalau tadi kita bicara mengenai uji T, itu adalah uji secara individu, Uji F adalah uji secara bersama-sama atau uji keserempakan model itu nama lainnya, gitu. Jadi dia menguji selah seluruh variabel X-nya, gitu. Makanya hipotesisnya adalah H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh kehadiran X1 dan X2 terh bersama-sama terhadap nilai uas Y. Dan H1 nya adalah terdapat pengaruh nilai kehadiran X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap nilai UAS. Nah, yang kita perhatikan yang saya kotakin ini significance. Ya. Signifikansinya adalah 0,000752 atau saya buletin jadi 0,001. Artinya dia juga lebih kecil daripada 0,05. Maka ya, H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti kalau H0 ditolak, H1 diterima adalah terdapat pengaruh tingkat kehadiran X1 dan IQ X2 secara bersama-sama terhadap nilai UAS. Seperti itu. Nah, itu. Jadi begitu ya cara untuk mengolah datanya. Kita hari ini akan lebih banyak berlatih ya. Tentu saja saya sudah videokan ini bisa kalian pelajari dan nanti saya akan coba satu video lagi satu, satu bukan satu video ya satu data lagi ya data kedua ini nanti kita akan bahas bersama-sama kita mulai ya sudah selesai data pertama siapa mau bertanya dulu silakan eh ibu maaf mau tanya silakan ah uh, itu kan suruh buat kelompok satu orang kan dua, dua, dua orang ya berarti buat sepuluh kelompok ya bu kalau kalau mahasiswanya dua puluh orang betul betul kalau ada yang ganjil nanti yang terakhirnya tiga boleh oh dilebihin gitu nggak apa-apa oh ya udah ya makasih bu oke okay. Tidak ada pertanyaan mengenai ini ya, regresi linear bergandanya. Kalau nggak ada, kita berlatih lagi ya selanjutnya. Karena setelah ini nanti videonya mau saya share ke kalian, kalian biar berlatih lagi sendiri. Jadi nggak bisa kalau cuma saya doang. Jadi, kalian harus coba juga di rumah nanti. Setelah ini kalian berlatih mandiri. Sekarang kita masuk ke data kedua, yaitu data tentang penelitian terhadap 10 rumah tangga yang dipilih, bukan diilih nih, dipilih. Pilih dipilih secara acak dan diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu. Jadi Y itu adalah barang tahan lama per minggu dalam ratusan ribu rupiah. Jadi ini 23 dikali 100 ribu rupiah berarti berapa tuh? 2 juta 300 ya kan gitu. Nah, perhatikan ya antara Y, X1 dan X2 ya. Kalau nanti ada sama-sama dalam bentuk uang juga, kalau bisa disamakan. Jadi kalau di sini ratusan ribu rupiah ini juga harus ratusan ribu rupiah. Enggak boleh yang satunya juta, yang satunya ratusan ribu enggak boleh. Jadi harus sama. Tetapi kalau orang ya udah biarin begitu. Nah, kemudian X1-nya itu adalah pendapatan per minggu, kemudian X2-nya adalah orang, ya. Nah, seperti ini datanya, datanya ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita mulai, kita masukkan ke dalam Excel, ya. Kita copy, kemudian di stop share saya akan masuk ke Excel, ya. Ini Excel, ya. Jangan lupa kasih nama yang tadi. Kasih nama yang tadi ini berarti ini data satu, data satu ya. Biasakan untuk kita terpik, tapi ya output, output. Nah, jadi nanti kita nggak bingung. Nah, sekarang kita mulai datanya. Kita copy masuk ke sini, seperti itu ya. Ini seperti ini. Kemudian kita mulai data. Kemudian data analisis, dah kita sudah masuk di regression karena sebelumnya kita udah pakai regression. Ya kalau belum sampai regression nanti di uh, diulang lagi cari regression ya. Dah sekarang kita masuk input Y range, kita mulai dari sini ke bawah. Push, Push. Ya, oke di sini ke bawah sini. Oke, okay. sudah ya. Sekarang Y, X ya, X nya berarti dari sini nih geser dulu ke sebelah, turun ke bawah. Tuh. Gitu. Jangan lupa labelnya diklik. Jadi mulai dari sekarang pakai label dong, gitu. Mulainya dari atas aja, biar nggak bingung. Kalau kamu nggak pakai label, kamu akan bingung bedain mana X1, X2, mana Y. Pakai label, tapi labelnya jangan lupa di checklist. Ingat ya, kalau label di checklist, uh, label di checklist berarti baris pertama dikatakan label. Kalau nggak di checklist berarti baris pertama dikatakan data. Berarti nanti nggak bakal running ya outputnya. Ini udah selesai begini ya. Kemudian kita oke. Okay. Nah, udah. Kita masuk ke sini. Nah, ini analisisnya seperti apa? Nah, ini silakan ya kalian analisis. Silakan kalian analisis hari ini. Nih. Tuh ya, dengan menggunakan template yang dari saya. Oke? Okay. Jadi ini saya save. Ini saya sebutin ini berarti output 2, output 2. Dan ini adalah output data 2. Ya, yang nggak kepake saya mau delete. Ya, yang nggak kepake mau saya delete. Oke. Ya, begitu. Jadi ini output 2 nya, nih. Silakan kalian analisis. Saya sudah kasih template-nya di PPT. Nanti silakan kalian analisis. Hasilnya kalian screenshot. Kalian kirim ke grup. Begitu. Nah, kira-kira begitu aja kuliah kita ya. Nah, ini jadi kalian nanti cek dulu, cek modelnya. Modelnya dari sini nih. Ini modelnya nih. Di koefisien ini ya kan langkah awal bikin model, kemudian analisis mana yang lebih besar lihat dari koefisiennya. Tapi jangan lupa lihat P value ya. Begitu. Karena kalau misalnya kita tuh cuman saya jelasin doang, kalian nggak latihan percuma. Ya, ini harus latihan. Jadi cukup video ini saya nanti akhiri, kalian berlatih ya. Jadi yang kedua tadi kan bagaimana eh, apa namanya perbandingan X1 dengan X2 yang memberikan kontribusi. Kalian lihat nih, X1-nya koefisien 2,4, X2-nya koefisien minus 0,4, P-value-nya 0,009, lebih kecil daripada 5%, berarti signifikan X1, tapi X2-nya 0,660, nggak signifikan. gitu ya. Nanti kalian jelasin, gitu kan. Kemudian multiple R-nya gimana, ya? R square-nya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir pengujian hipotesis ada uji t dengan menggunakan p value-nya uji t dan juga signifikan F-nya untuk uji F gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kuliah kita sebenarnya belum berakhir sampai 11.30. Saya ingin lanjutkan ya di grup WA sambil kalian kerjakan latihannya. Ini nanti saya kasih uh, coba mana ya sebentar. Nah, ini. Ini, ini dikerjakan, ini, ini dikerjakan, ya, ini dikerjakan, ini saya delete aja, analisinya, saya delete aja. Nah, ini kerjakan, terus ada lagi, ini kerjakan nih, ini kerjakan, dua, dua soal. Ini usia tinggi badan, ya, ini nggak usah, ini, ini buat tugas, ya, enggak soal, ya, ini, ini tadi, ya, kemudian ini. Tambah lagi manajer pemasaran deterjen merek Attack ya. Dan ini tidak akan lama ini sebenarnya karena ini menggunakan Excel data analisis. Oke. Kata-katanya sudah saya kasih di sini nih. Kalian tinggal copas saja tuh. Nih, kata-katanya tuh. Tinggal copas. Saya kasih PPT-nya buat kalian. Tinggal kalian copas. Bu, saya nggak punya laptop. Nah, itu coba diakalin. Kerjasama sama teman kalian kan boleh kan sekarang udah ada kelompoknya boleh sekarang mulai sekarang bersama dengan kelompoknya makanya saya minta data kelompok mulai dari sekarang ya kita bekerja secara kelompok sampai pertemuan ke-15 pertemuan ke-16 kita sudah individual lagi seperti itu